علمي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لنجد كان لجرا فقه تنت الحيض والنفاس دري فتوى فتوى العلامه محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى كان كتاب مسكي فتوى ينقل لما السؤال الخامس عشر بلاس إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل؟ Ida ro'atil mar'atu apabila seorang wanita melihat fi zamani adatihah pada masa masa kebiasaan dia haid yauman satu hari dia melihat darah daman walladhi lalu pada hari yang berikutnya la wanita tersebut tidak melihat adanya darah yang keluar sepanjang hari alaiha maka apa yang menjadi kewajibannya antaf'ala untuk dia lakukan jadi kesimpulan pertanyaan ini bahwa seorang wanita di masa-masa haidnya dalam satu hari dia melihat darah keluar lalu di hari yang berikutnya sepanjang siang hari tidak ada sedikit pun darah yang keluar. Maka dalam kondisi seperti itu apa yang harus dia lakukan? Apakah dia dianggap suci pada saat darah itu tidak keluar? Atau dia teranggap itu bagian dari haid, haidnya karena itu masih termasuk hari-hari kebiasaan dia mengalami haid. Beliau menjawab, rahimahullah, al-jawab, أن هذا الطهر أو allati التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض yang zahir, yang nampak bahwa suci ini, yakni tidak keluarnya darah. Awil yubu sata, atau keringnya, ya, yang menyebabkan tidak ada darah yang keluar, terjadi kekeringan allati hasulat laha yang dialaminya yang terjadi pada wanita tersebut fi ayyami pada hari-hari haid kebiasaan dia mengalami haid pada hari-hari itu maka ketika ada waktu-waktu darah tersebut tidak keluar kata beliau tabiun hari itu tetap mengikuti haidnya tabi'un lil haid mengikuti masa haidnya kebiasaan dia haid tujuh hari misalnya di hari yang kedua atau hari yang ketiga darah tidak keluar hari berikutnya hari keempat keluar lagi maka di hari yang ketiga itu tetap dianggap itu adalah hari haid bukan hari di saat dia suci bukan meskipun pada saat itu darah tidak keluar Fala yu'tabaru tuhra, Maka tidak dianggap sebagai suci. Tidak dianggap sebagai suci. Meskipun pada hari itu, beberapa saat darah tidak keluar. Wa'ala hadha. Maka berdasarkan hal ini. Fatabqa mumtani'atan. Maka dia tetap tinggal mencegah dirinya. Dari hal-hal yang seorang wanita haid mencegah diri darinya, yakni dia tetap dihukumi sebagai wanita haid, tidak salat tidak berpuasa, dan tidak boleh didatangi oleh suaminya. Jadi, meskipun tidak keluar, sekian jam sepanjang hari tidak keluar, itu tetap dianggap bahwa dia dalam kondisi haid ini yang rajih ini yang dikuatkan oleh syekh rahimahullah wa ahli -ilm, dan berkata sebagian para ulama man kana tara daman ini pendapat sebagian ulama siapa yang melihat satu hari darah keluar wa yawman dan satu hari bersih yakni darah tidak keluar fadamu haidun maka darah ya atau keluarnya darah pada hari itu itu dianggap haid wan dan ketika dia bersih dan tidak mengeluarkan darah itu dianggap suci ini pendapat sebagian para ulama hatta hingga mencapai 15 hari ya misalnya hari keempat suci hari kelima keluar lagi darah Hari ke-6 tidak keluar. Hari ke-7 keluar lagi darah. Dan seterusnya sampai 15 hari. Fa'idha wasala ila yauman sara ma ba'dahu damustihadah. Atau Maka apabila telah mencapai 15 hari dalam keadaan demikian. Darah keluar. Kadang-kadang berhenti. Keluar lagi sampai 15 hari. Maka yang setelahnya dari darah yang keluar tidak lagi dianggap sebagai darah haid namun itu termasuk darah istihawah ya darah disebabkan karena ada urat yang bocor urat yang pecah tidak dianggap sebagai darah haid ini pendapat yang mengatakan bahwa maksimal masa haid itu 15 hari lebih dari 15 hari tidak dianggap sebagai darah haid dan ini salah satu pendapat kata beliau masyhuru min Ahmad Hanbal rahimahullah. dan inilah yang masyhur dari madhab al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala namun eh, pendapat ini membutuhkan dalil yang sahih yang menetapkan bahwa maksimal haid itu 15 hari dan yang sahih wallahu taala alam tidak ada dalil yang jelas menerangkan tentang batas akhir dari haid. Tidak ada dalil yang menerangkan tentang hal itu sehingga uh, tidak ada batas akhir. Selama wanita tersebut mengeluarkan darah dan darah tersebut nampak sekali atau ada Indikasi yang menunjukkan bahwa itu merupakan darah haid, maka dia tetap dihukumi haid. Tetap dihukumi haid, terkadang seorang wanita ada yang sebulan dia mengalami haid, berbulan-bulan sampai dua atau tiga bulan dia kering tidak datang bulan, terkadang ada kondisi wanita yang seperti ini. Jadi, selama ada tanda-tanda indikasi yang menunjukkan bahwa itu adalah haid maka itu tetap dihukum haid walaupun melebihi 15 hari Allahu Ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin